Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, di mana di channel ini membahas apa saja yang semua orang bahas dan yang tidak orang bahas, saya bahas. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang sebuah wisata alam yang berada di Magetan, Jawa Timur, yaitu wisata Telaga Sarangan. Jadi, wisata ini tepatnya berada di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Untuk luasnya sendiri yaitu sekitar 30 hektar dengan kedalaman kurang lebih 28 meter. Ya, walaupun di masa pandemi virus corona atau COVID-19 seperti saat ini, wisata Telaga Sarangan ini ternyata masih tetap buka dan juga masih banyak pengunjung yang datang. Namun tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk kalian yang rumahnya jauh dari luar kota dan jika kalian masih ingin berlama-lama di sini, kalian bisa menginap karena di sekeliling telaga ini terdapat banyak sekali tempat penginapan, villa, dan hotel kelas melati sampai hotel berbintang pun ada di sini. Selain itu, fasilitas objek wisata lainnya juga tersedia seperti rumah makan, pasar wisata, tempat parkir, dan juga tempat ibadah. Lalu untuk kalian yang ingin membawakan oleh-oleh untuk keluarga di rumah, terdapat juga banyak sekali kios-kios cinderamata yang bisa kalian kunjungi. Kemudian untuk yang hobi fotografi, terdapat spot-spot yang sangat menarik dengan pemandangan telaga dan gunung yang sangat indah yang pastinya cocok sekali untuk berfoto-foto ria. Kalian juga dapat pula menikmati indahnya Sarangan ini dengan berkuda mengitari telaga karena terdapat penyewaan kuda juga. Atau kalau kalian ingin menikmatinya dari air, kalian bisa mengendarai speedboat dengan menyewa speedboat yang sudah disediakan.